Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita DIY 5 orang saja pergi. Kita ni semua tinggal di Madinah, di Hotel Andalus. Kita ni 5 orang ni, empat depan ni ada 3 orang. Maksud saya 4 orang. Ni anda Andi, Andi dia kawan kita lah. Dia ajak, dia follow je. Saya ikut saya nak pergi ke magnet, tapi tak ada rezeki nampak dia. Kena kali ke. Okay, minit jauh eh. Hop. Tak dapat juga. Okay, minit lebih kurang 40 km. 40 km lebih kurang 1 jam dekat lah. Nah, ni kalau tak apa dia tahu, dia tahu. Tak apa tak tahu, dia komen. Nak tahu? Nak tahu apa nama tempat ni? Inilah Bukit Mamana. Dan dikatakan Nabi SAW mula cakap satu orang sahabat, jangan kamu turun lagi selagi aku cakap jangan turun. Walaupun dia nak menang, tapi sahabat tengok macam nak menang kan, sebab Yahudi semua dah lari. Dia pun turun lah. Bila turun, kan dia sahabat tengok bila orang kafir dah lari, dia pun turun pada bukit tu. Bila dia turun bukit ni, dia pergi ambil semua mal-mal, harta benda kan. Lepas tu dia, bila dia turun bukit ambil dia benda, tiba-tiba orang kafir datang lagi sebelah lagi serang orang Islam kita. Bila serang dia, serang jadi orang Islam jadi kalah. Dan apabila dia kalah sebab dia tak dengar apa apa yang dicakapkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW telah pesan, jangan kamu turun daripada bukit ni lagi aku cakap jangan turun. Nah, jaga cakap suruh turun. Jadi dia pun turun, bila dia turun dia kalah. Jadi inilah Bukit Mamana dikatakan. Walaupun rendah tapi mencungap juga kita ni. Tak sihat kan. Daripada Mekah tadi. Pas ini nampak. Ini nama Jabal Rumah. Jabal Rumah. Assalamualaikum. Letakkan 50 orang pemanah. Diorang dah, diorang Nabi Muhammad, tentera Islam daripada Madinah, 1000 orang. Jadi 1000 orang tu datang tentera musyrikin daripada Mekah, 3000 orang. Jadi Nabi Muhammad sebelum perang tu, Nabi Muhammad SAW dia bincang dalam dalam kota Madinah. Nabi SAW cakap kalau boleh dia lagi suka kita perang ni duduk dalam kota Madinah. Biar mana yang musyrikin, orang musyrikin Quraisy ni datang Madinah serang kat dalam, kita duduk kat dalam tahan. Maknanya lagi kukuh lah. Tapi masa tengah Nabi Muhammad ni, dia punya cantiknya Nabi Muhammad SAW ataupun Islam ni, Nabi Muhammad SAW mengamalkan konsep syurah. Walaupun dia Nabi, dia tak tunjukkan kuasa diktator. Nabi panggil semua sahabat-sahabat, kata mengenai sini kita musyrik. Bukan kita nak berperang sama. Jadi orang-orang Madinah ni terutamanya orang-orang muda yang masa perang Uhud ni perang yang ke berapa? Nombor apa? Kedua. Yang kedua kan? Perang kedua. Perang Badar, perang pertama. Jadi banyak masa masa perang Badar tu orang muda ni tak ikut. Jadi diorang ni orang muda kan, semangat kan. Jadi diorang kata sebab perang pertama Badar tak ada ikut, jadi diorang kata diorang nak macam nak pergi turun ke bidang perang. Masa perang Uhud ni, jadi diorang pun cadangkan, okay, kita perang kat luar. Nabi SAW walaupun pendapat peri, pendapat Nabi SAW untuk kita kita bertahan dalam Madinah, tapi sebab Nabi Muhammad SAW meraihkan pendapat para sahabat juga, meraihkan syurah, jadi hasil keputusan syurah, syurah tu kata kita perang dekat luar Madinah. Jadi sampailah dekat sini. Bila dalam perjalanan tu tentera lebih kurang 1000 orang, 1000 orang. Tentera musyrikin ada lebih kurang 3000 orang. Jadi apa yang berlaku masa dalam perjalanan dekat Madinah ni, ada golongan munafik. Kita pernah dengar golongan munafik kan, iaitu yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dua munafik ni memang jahat lah. Jadi dia kata kat Nabi dia nak join, dia nak kena-kena, dia macam dia nak join perang kan. Jadi tengah-tengah jalan tu tiba-tiba dia pergi hasut orang tu, hasut orang sini, hasut orang ni, sampai dekat 300 orang hasutnya dia suruh balik. Sebab apa dia buat macam ni? Sebab dia nak hasut orang ni masa perang kan. Contoh macam kita, trip kita lah, trip kita macam kita pergi jalan-jalan kan.
45 orang macam tu lah kita jalan pergi umrah kan. Tiba-tiba ada dalam 20 orang kata nak balik. Tak mau api murah, merajuk nak balik kan. Jadi mestilah kita satu jemaah ni macam sedih lah, kita macam down lah sikit kan. Itulah apa yang sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul ni, apa yang dia nak buat. Dia nak jadikan jemaah kaum muslimin ni down, rasa jatuh. Memang dia dah rancang daripada awal, nanti nak pergi perang Nabi, tengah-tengah perang nak balik. Sebab nak jatuhkan semangat tertentu Islam. Jadi balik lah, 300 orang balik, tinggal 700 orang. So 700 orang ni, 50 daripada 700 orang tu Nabi Muhammad SAW letak kat atas ni, Jabal Rumah ni. So kat atas bukit ni, tempat hujung tu Jabal Ar-Rumah. Ni bukit pemanah. Bukit pemanah kat sini. Okay. Yang 50 orang kat atas ni, lagi dalam mata 50 orang tu dekat bawah. Dekat bawah ni. Okay. Kafir. Nampak kan ni? Ni Jabal Rumah, ni Bukit Uhud ni. Ni Bukit Uhud. Panjang-panjang ni. Okey. Tentera Islam kat sini bawah ni. Tentera Islam kat sini. Orang musyrikin Quraisy daripada sana. Daripada sana Romai. Romai, tentera Islam kat bawah ni. Dekat atas ni ke mana? Jadi masa perang, perang kat bawah ni kan. Perang. Tentera Islam nampak lebih dominate, lebih dominasi lah. Nampak macam kita nak menang apa semua. Kemudian tentera musyrikin Quraisy mundur. Syukran. Tak bayar. Kalau nak kasih? Okey, nak. Okey. Okey. Kali Senin? Mungkin? Rusak. Nak bagi semua, nak bagi semua. Masya-Allah. Syukran. Masya-Allah. Okey. Okey, kemudian bila tentera musyrikin mundur, tentera Islam pergi sana. Kejar tentera musyrikin. Baik. Okey. Bas khali. Syukran. Khali. Khali bas. Allahu. Jazakallah. Jazakillah. Allah. Mina Arab. Kecil-kecil lagi dia comel. Kecil-kecil comel. Baik. Syukran. Syukran. Allahumma salli ala Muhammad. 20. Kan itu ni tak duit eh. Tak apa, tak payah. Siap lagi kita bagi. Okey, siap lagi bagi. Tak apa. Okey, banding. Ana lagi. Ha? Okey. Okey kah? Okey. Okey. Tak ada ni apa ya. Pandai. Apa dia? Tak apa ji. Tak apa. Dah berdesak. Perniagaan yang paling beruntung bagi orang air, lepas tu bawa pau duit. Tak apa, cari yang betul. Lima real. Okey, mas. Dia nak bagi berapa? Berapa? Khamsa atau sita? Berapa? Nanti. Okeylah, 10. Asyara. Bagi 10. Menangis lagi dah. Mana yang berlakon? Tak apa. Bagi. Sepuluh. Baik. Nah. Bagi dia 10. 15 bagi dia. Nah. Okey. Dah bagi. Nah. Okey. Yalah. Kakak. Okey. Okey. Okeylah. Kasih. Dia nak 20. Lagi. Syariah. Asyara, hamsa, asyara. Ahdat, naik, tatasyar, betas, betas. Hina 25. Nak tukar RM5. Dia bagi 25. Tak, dia minta 20. Dah okey 20. Kalif, hamsa, masyara. Lagi RM5 lagi. Nah, tu RM5. Dah. Okey. Halal. Bye-bye. Halal. Okey? Allah. Okey. Mau senyum. Senyum. Smile. Tak mahu singgir. Masa Arab. Smile. Sawir mana? Kam, sawir. Nam.
Hah? Kamu sini kam. Nasir lagi. Nasir lagi. Tadi sih. Sabir, sabir. Sure, sure, sure. Tuh sure. Okay. Ranggi. Nasi. Ah, sabir. Wait, wait. Cepatlah. Yalla, yalla, surah. Okay. Okay, nama aku dengan dia, Yap. Gua nampak. Oh, pegatal ni. Anak buah. Tengok gambar. Ada gambar seras. Nanti Wahid? Ayo Wahid. La, Baba. Baba Wahid. Okay, selfie, selfie. Dia nak ambil gambar ke apa? Selfie, yeah. Selfie. Selamat. Syukran. Sama cerita tadi. Okey. Tadi dalam Melayu nak bawa. Nanti jelis. Nanti jelis. Ismak, Ismak. Ismak kalam, Ismak kalam. Ah, Ismak kalam. Okey. Kita sama ya. Tadi orang. Okey, bila dah mula perang, nampak tentera Islam berdominasi kat bawah kan. Jadi tentera musyriki pun bundur, tentera Islam kejar. Jadi kat tengah-tengah tempat perang kat medan ni, banyak harta orang Arab ni setiap diorang perang, bila diorang perang, diorang akan bawa banyak harta, bawa semualah harta, pedang, bayi besi, diorang punya harta-harta diorang, dengan gendang-gendang apa semua, dengan kawan-kawan wanita, semua diorang bawa sekali tau. Satu trip pun bawa sekali semua. Jadi bila dah diorang dah bergelimpangan lari tu, tentera Islam kejar. Jadi dekat tengah-tengah ni ada banyaklah peninggalan harta yang pasal perang kan. Jadi apa yang berlaku, Nabi SAW cakap dekat umat Islam, jangan turun, dia buang lagi. Jangan turun bukit ni, tanda bayar banyak. Di mana Nabi Muhammad SAW tak bagi instruction, arahan. Nah, itu Nabi SAW bagi tahu dekat. Eh dek, ini penuh macam ni. Bila kau buang letak kan. Hai Aisyah. Tak, dia pada buang. Apa yang Nabi SAW bagi tahu dekat ketua atas. Tentang nak bayar RM25 tu dia buang air tu. Dan tu untung. Tapi apa yang berlaku, lebih kurang lebih separuh daripada ahli kumpulan pemanah ni turun kat bawah. Diorang cakap apa? Perang dah habis. Orang kafir pun, orang musyrikin Mekah dah balik. Jadi apa salahnya kita turun bawah? Jadi yang Amir kepada ketua pemanah ni cakap, kita memang dah habis, tapi Nabi tak bagi arahan lagi. Jadi kita kena stay kat sini. Kat situ berlaku konflik kan. Maknanya kat sini pun kita dapat tengok macam mana kita nak uruskan manusia kan. Macam mana kita seorang pemimpin tu kan, dan seorang apa, orang yang dipimpin ni sama ada kita dengar atau tidak kan. Ini Nabi SAW dan para sahabat. Wow. Orang paling Nabi pemimpin paling hebat, sahabat ni pengikut yang paling hebat. Itu pun boleh berlaku kekhilafan sama aku. Jadi bila depa begitu ni, orang musyrikin, tentera dia ada 6000, ada 3000 orang kan. Tapi ada 200 tentera berkuda. Tentera berkuda ni dikutuk oleh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni, apa taktikal orang musyrikin ni, dia tak perang sekali tau. Kat bawah ni tak perang sekali. Khalid Al-Walid dia menyuruk kat belakang. Dia menyuruk kat situ. Bukit Uhud tu. Ha, dekat. Diorang perang kat sini, Khalid Al-Walid menyuruk kat situ. Atau bukit tu ke apa? Dekat dia dekat bawah bukit. Diorang kata ada macam antara bukit-bukit dekat tengah. Jadi tak nampak. Tak nampak, tentera buku dia tak nampak. Dia tengok lah daripada jauh kan. Cakap, oh ini dekat atas bukit ni dah tak ada. Pasukan mana dah tak ada lah. Diorang semua dah turun kat bawah. Ada tinggal sikit kat atas. Apa dia buat? Dia pusing bukit ni. Pusing. Demai kat belakang. Demai kat belakang ni. So, dia serang hendak dari belakang. Pasukan mana semua dia bunuh. Dia turun bawah. Nabi Muhammad SAW dekat tengah medan peperangan. Nabi duduk kat belakang. Okey. Nabi duduk kat belakang, sahabat kat sini, musyrikin kat sini kan. Khalid Walid kat belakang ni. Jadi Khalid Walid kejar Nabi, yang musyrikin Mekah kat depan ni. Khalid Walid dekat masa tu dia nak kalah dah, tapi bila dia dah bunuh orang tentera dekat mana dekat atas bukit, Khalid Walid angkat bendera Quraisy. Jadi dia angkat bendera Quraisy, dia pun mungkin dia berteriak, dia. Jadi orang Quraisy kat sana tu nampak bendera Quraisy dah diangkat balik. So diorang pun yang nak balik, yang nak lari tu datang balik. Jadi tentera Islam
dan Nabi Salah dekat belakang, kedua datang sekarang. Gabung. Depan daripada belakang datang sekarang Nabi. Dekat sinilah kita dengar macam mana Nabi Salah hampir-hampir dibunuh. Nabi Salah patah gigi. Besi apa ni? Topi besi Nabi Salah. Topi besi dia ada apa tu? Ada dia punya kerantai tu kan. Jadi bila Nabi Muhammad Salah dibaling dengan batu. Kena topi besi tu masuk. Masuk, dia punya besi tu masuk kat pipi. Gigi Nabi patah. Gigi bawah ni, ada empat ni kan. Salah satu patah. Kemudian Nabi SAW ditetak dengan pedang dekat sampai ada bahu kanan atau bahu kiri. Sampai Nabi cakap, aku sakit. Sakit badan aku ni sampai berbulan-bulan. Pakai baju besi tapi kena tetak dengan pedang. Jadi orang musyrikin ni betul-betul dia orang nak bunuh Nabi. Sampai satu tahap seorang sahabat Musab bin Umair ni dia pemegang panji. Dia pegang bendera. Diorang kalau pegang, pegang bendera kan. Jadi bila bendera tu tegak tu, maknanya tentera diorang masih kukuh lah. Masih menang lah. Kalau bendera jatuh, diorang akan anggap macam diorang kalah. Jadi Musab bin Umair ni pegang bendera. Musab bin Umair ni seorang sahabat, dia orang Muhajirin, orang Mekah. Dia memang orang kata memang kacak lah kan. Jadi bila orang musyrikin ni bunuh dia, diorang cakap, kami dah bunuh Nabi. Kacaknya Musab bin Umair ni, orang nampak dia macam nampak Nabi. Sebab dia handsome kan. Dia handsome, orang nampak segak, tegak apa semua. Diorang pun cakap, okay, kita dah bunuh Nabi. Dia menjerit. Jadi yang lain-lain semua orang Quraisy ni dengar, cakap, Muhammad dah mati, Muhammad nanti. So bila orang Islam orang tengah berperang kat bawah tu dengar, diorang down lah. Cakap, Nabi dah mati, dah syahid apa semua. Diorang mamai down. Jadi bila diorang down, orang musyikin menjerit lah. Diorang ingat diorang dah bunuh Nabi kan. Datang seorang sahabat Nabi, nama dia Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik nampak jasad Nabi SAW. Dia kata, Nabi SAW masih hidup. Dia jerit buat. Nabi SAW masih hidup. Lepas tu, Sayyidina Umar dengar. Ada seorang sahabat, nama dia saya tak ingat. Dia cakap kat Sayyidina Umar, boleh Sayyidina Umar pun sebenarnya down juga. Sayyidina Umar cakap, kita nak berjuang apa lagi, Nabi pun dah tak ada. Sayyidina Umar kan, tahap iman paling tinggi kan. Dia pun boleh cakap, Nabi pun dah tak ada, kita nak berjuang apa kan. Seorang sahabat Nabi ni, dia cakap, Nabi ada ke Nabi tak ada ke, kita tak berjuang. Nabi, kalau Nabi syahid, kita syahid dengan Nabi. Kalau Nabi hidup, kita berjuang dengan Nabi kan, dia cakap. Yang orang mahu berenang, okay, terus dia semangat, betulkan perang balik. Jadi Ka'ab bin Malik ini, dia nampak jasad Nabi SAW, dia pun menjerit, kata Nabi SAW masih hidup. Bila kata Nabi SAW masih hidup, diorang, Nabi naik atas bukit Uhud, tapi saya tak pasti bagaimana. Nabi naik atas bukit, semua sahabat-sahabat kan, orang musyikin bertalu-talu nak bunuh Nabi kan. Sahabat-sahabat Nabi ini, lebih kurang 7-8 orang dah syahid. Sebab apa? Nak mempertahankan Nabi. Nabi SAW jatuh ke dalam satu lubang. Masa diorang kepung tu, Nabi SAW jatuh ke dalam satu lubang. Dekat lubang tu, ada beberapa orang sahabat Nabi SAW kumpul untuk mempertahankan jasad Nabi sampai 7-8 orang syahid. Sampailah bila diorang semua dah tahu Nabi Muhammad masih hidup, diorang pun Nabi SAW naik atas bukit, eling sahabat-sahabat semua follow naik atas bukit. Sampai lepas tu Abu Sufyan, ketua orang musyrikin, cakap, dia pun tanya, Nabi hidup lagi tak? Dia cakap, Sayyidina Abu Bakar hidup lagi tak? Sayyidina Umar hidup lagi tak? Nabi cakap dekat Umar, cakap kat sahabat dia, jangan jawab, biar senyap. Tu bila Abu Sufyan tanya, Umar hidup lagi tak? Bila Umar kan jenis macam dia semangat sikit kan. Dia kalau dia pantang orang cabar kan, memang sifat dia macam tu. Dia cakap, Umar masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Nabi masih hidup, dia cakap yang tu. Lepas tu Abu Sufyan cakap lah, aku lagi percaya engkau Umar, daripada aku dengar berita tadi yang kata Nabi mati tu kan, aku lagi percaya engkau. So dia kata Abu Sufyan cakap, perperangan ni kita orang dah menang, korang kalah. Jadi diorang pun balik. Sebab diorang tak dapat naik atas bukit, tak dapat nak serang orang Islam kan, tak dapat nak serang Nabi. Diorang pun balik. Diorang balik dengan sangkaan macam diorang menang. Jadi Nabi SAW dan para sahabat sepatutnya dah menang besar kan, kita dah menang selesa. Tapi disebabkan kesilapan beberapa orang Islam, kita terpaksa dalam keadaan yang orang Islam kena serang kan. Jadi Nabi pun balik Madinah. Selang beberapa hari, Nabi SAW mesyuarat semua orang yang masuk geng perang Uhud tu, Nabi kumpul balik. Nabi cakap, jangan ada orang lain. Yang pemuda-pemuda lain ke, orang dewasa lain ke, jangan join. Yang masuk perang Uhud je, kita kumpul balik, kita pergi serang balik. Bayangkan dalam keadaan badan lemah, berlumuran darah, dalam keadaan cedera parah kan, diorang nak kumpul balik, nak pergi serang balik tentera Quraisy yang nak balik. Apa kat sini tanda yang mesej yang Nabi Muhammad SAW nak bawa?
Nabi nak kata bahawa orang Islam tak kalah. Jadi bila Nabi sampai diorang pergi kat satu tempat dalam perjalanan ke Mekah, tapi tak jauh sangat lah. Tak silap saya apa nama, saya lupa nama dia, tapi tetap dalam Madinah. Sampai satu tempat, berhenti kat situ, orang musyrikin lari, lari balik, tak nak perang. Dia kata ini kalau kita perang balik ni kita kalah. Diorang lagi, walaupun orang Islam dah sikit, dah cedera parah, Nabi pun teruk, apa semua kan, sahabat semua dah teruk, diorang tetap tak nak perang sebab diorang takut. Jadi diorang lari. Jadi peristiwa Uhud ni walaupun dengar macam orang Islam kalah kan, menang, lepas tu kalah, tapi ni orang Islam menang. Sebab Nabi SAW pergi kejar balik tentera diorang, dan orang musyrik pun kalah. Jadi tersebarlah dekat satu jazirah Arab, perang Uhud orang Islam menang. Kadang kita dengar orang kata perang Uhud orang Islam kalah, sebenarnya tak kalah. Dia dalam keadaan, masa tu kita dalam keadaan kita kena serang balik, tapi akhirnya kita menang balik. Kita kejar dia, dia balik. Jadi Nabi SAW pun dah habis duduk dekat tiga dia lari. Ada lagi duduk kat satu tempat tu selama 3 hari 3 malam, tak silap saya, kemudian balik. Jadi begitulah serba sedikit secara ringkas kita ceritakan tentang perang Uhud. Dan kat sini peristiwa yang masya-Allah lah, kalau kita tengok, kita ambil ibrah kan, kita lihat pada sejarah perang Uhud ni memang dahsyat lah. Pengajaran dan ibrah dekat semua lah, maknanya ibrah dari segi kepimpinan, dari segi keberkatan. Ini masih produk. Dia tak air masa ke kita, Ustaz? Air tak. Kita sampai maghrib apa? Katanya pada orang menjaga, dari menjaga air tu, yang ini menjaga tasbih. Kita naik dari atas sekali. Dengan budaya, dengan IT ni, ambil kejap lagi tak payah. Kejap lagi kena payah. Dia bagi je dulu. Dia minta kan sikit-sikit tu duit. Dia minta tiga RM30 ni. Kita bagi RM20 kan. Macam ni murah RM20. Dari satu cup teh, oh baru RM1 lebih kan, Malaysia kan. Yang mahal sekarang dah RM2 lebih kan. Tapi ni satu cawan dekat RM5. Okay. Sini ni ada. Kita semua harap tak nak buat semua harap lah. Jambung-jambung. Ni tim-tim ni. Ni tim-tim ni. Ali Natri. Ji. Tang kita kat belakang bukit Uhud. Belakang tu bukit Uhud. Ni bukit mana? Tang kita dengan diri ni bukit mana? Okey. Sini ada orang naik ke sini. So kita try turun ke sini, naik ke sini. Oh, dah ambil gambar pula. Ini adik dia tadi kan.
Okeylah, kita mungkin sampai sini je. Buat 5 dan 25 minit. Okey. Jangan lupa satu kalimah, satu maksud, satu hati, satu jiwa, satu La ilaha illallah. Bahkan kami memberikan, bahkan mereka hidup dan mereka mendapat rezeki daripada sisi kami. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu. Ada dengar tadi bang? Ni, Sayyidina Hamzah. Ni dalam ni tengok makam ni, makam Sayyidina Hamzah, Sayyidina Musa bin Umair. Makam dia orang dalam ni. Sayyidina Hamzah, Sayyidina bin Umar, Musa bin Umair dan beberapa orang sahabat lagi lah, lebih kurang 70 orang orang Islam yang syahid. Mereka dimakamkan di sini. Belum masuk banyak lagi. Saya zoom sikit. Itu makam. Masa zaman zaman Sayyidina Muawiyah. Orang Madinah ni dekat sini ada telaga tau. Ada telaga, ada satu telaga ni dekat Uhud ni, bahang pirang Uhud. Jadi diorang orang Madinah kata diorang nak air daripada telaga Uhud ni. Jadi zaman Sayyidina Muawiyah lebih kurang 50 tahun lepas berlakunya perang Uhud. Depa pi kat sini, depa nak cari telaga tu. Mereka pun terpaksa korek balik jenazah-jenazah para syuhada ni. Jadi bila buka, bila korek balik jenazah dah Muawiyah, dia kenal lah Hamzah. Pasal dia pun sahabat Nabi kan. Jadi masa Hamzah hidup, Muawiyah kecil lagi. Tapi dia kenal Hamzah siapa. Masa dia korek tu, kenapa orang ni masa dia korek-korek, masa tengah korek terkena kaki Sayyidina Hamzah. Jadi terpancut darah. Darah tu masih mengalir, terpancut lagi. Jadi Sayyidina Hamzah cakap, ini Sayyidina Hamzah, aku kenal dia kan. Betul lah Allah Ta'ala cakap, wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillah mata. Kita jangan sangka orang yang syahid di jalan Allah SWT ni mereka mati. Bal dia hidup. Walhum inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka ni hidup di sisi Allah SWT dan Allah bagi rezeki. Lepas 50 tahun pun jasad orang masih elok, teguh. Rasa jasad yang tertiba bila pindah syurga tu, jasad siapa dulu? Maknanya tak, diorang alihkan makam-makam tu. Masa zaman Nabi diorang tanam. Masa zaman Muawiyah tu diorang nak alihkan kubur tu lah. Tu kan kubur makam sahabat-sahabat sana. Ramai-ramai sana. Jadi diorang alihkan masa diorang nak kampus balik tanah tu, terkena. Masa kita kan kampus tu terkena jasad. Jadi bila terkena tu terpancut tu. Darah terpancut tu. Dah 50 tahun, 50 tahun lepas berlaku di perang tu. Maknanya Allah Ta'ala pelihara jasad tu. Kadang-kadang pun nama kita dengar kan, macam ada setengah jasad tu kan diorang masa kambuh balik, ada jenazah yang masih elok. Kalau okay. Besar eh tengok Besar. Ujung mana sampai lah ujung sini.